Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengunjungi sebuah pasar kangen Jogja 2023 yang lagi hits kawan. Pasar kangen Jogja 2023 berlangsung di Taman Budaya Yogyakarta ya kawan. Dibuka pada tanggal 27 Juli 2023 sampai 5 Agustus 2023. Pasar kangen Jogja kali ini mengusung tema Gandeng Gendong. Saya datang di malam Jumat ya kawan, ini sangat ramai sekali untuk pengunjungnya. Pengunjungnya pada ngantri di stand-stand makanan tradisional, aneka tradisional Nusantara kawan. Kita akan membeli sebuah kue ya kawan, ini kue gandos atau kue pancong yang terbuat dari tepung beras, tepung terigu, kelapa parut, dan santan. Ini sangat murah ya kawan, hanya Rp10.000 saja dapat 2 tangkap. Bukan hanya untuk kuliner tradisional Nusantara ya kawan, yang ada di pasar kangen ini ada banyak juga kerajinan-kerajinan tradisional, barang-barang unik, barang-barang tradisional zaman dulu, mainan zaman dulu, banyak kawan. Ini ada buku-buku jadul zaman dulu, pokoknya yang antik-antik semuanya ada di pasar kangen. Ini stand yang paling menarik ya Wan. Isih kelingan ora jamane nyolong tebu. Nah, ini kalau zaman kecil dulu sering nyolong tebu ya kawan. Ini ada stand kebun tebu di Pasar Kangen. Kita akan mencoba membeli mendoan juga ya kawan. Mendoan itu tempe yang digoreng setengah matang dan banyak tepungnya. Ini mendoan ngapak ya kawan, ora ngapak, ora kepenak. Ada juga ya kawan, ini sego jagung ngangenin. Nah, ini kalau zaman-zaman dulu masih ada sego jagung. Sekian ya kawan untuk perjalanan hari ini, sangat ramai sekali. Semoga bermanfaat untuk mencoba ke Pasar Kangen Yogyakarta. Sampai tanggal 5 ya kawan. Ini saya tampilkan nama-nama stand yang unik ya kawan. Semoga informasi ini bermanfaat ya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.